Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar ya. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya bakal share website AutoVouchat ya. Dan ini lumayan legit juga menurut BanGG ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kalian wajib mempersiapkan yang namanya aplikasi Kiwi Browser, Termux, kemudian CX File Explorer ya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya persiapkan file scriptnya dulu ya. Untuk file scriptnya di sini yang ini ya, fatoscase.zip, ini kalian bisa dapatkan di grup Telegram ya, ataupun kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Kalian tinggal klik linknya, maka kalian akan diarahkan ke blogger ya. Jadi di situ kalian cari untuk download file scriptnya ya. Oke, seperti biasa di sini filenya saya ekstrak terlebih dahulu ya. Ini kita centang, kemudian kita klik more, lalu pilih ekstrak. Oke, di sini saya bakal ekstrak di main storage ya, biar lebih simpel pada saat kita jalankan filenya ya di Termux. Ini saya ekstrak hard, kemudian kita coba refresh. Oke, untuk filenya dalam bentuk folder ya setelah kita ekstrak. Di sini yang ini ya, nama foldernya fatoscase. Ini kita buka, ini ada satu file ya, file bot.php. Oke, kita langsung jalankan ya di Termux. Kita buka Termux. Seperti biasa ya, kita ketik cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian nama folder botnya ya, fatoscase, kemudian kita enter. Oke, cocok ya, kita ketik ls untuk memastikan filenya. Oke, seperti ini ya, bot.php. oke, sekarang kita jalankan botnya ya. Kemudian kita enter ya. Di sini untuk file scriptnya otomatis mengarahkan kita ke website yang bakal kita garap ya. Oke teman-teman, di sini untuk tampilan websitenya seperti ini ya. Di sini nama websitenya yang ini, fatoscase ya, fatoscase. Nah di sini kalian wajib banget untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Untuk registrasinya kalian bisa klik di sini. Oke, untuk registrasinya cukup simple ya. Di sini kita cukup masukkan alamat email ya. Di sini saya sarankan email yang aktif ya, karena akan ada verifikasi email teman-teman. Itu tujuannya agar kalian bisa melakukan penarikan ya atau withdraw. Oke, di sini saya sarankan kalian masukkan alamat Gmail yang kalian gunakan di VouchatPay ya. Kemudian di sini kalian buat username, password, konfirmasi password. Lalu di sini kalian verifikasi captcha ya. Ini reCAPTCHA versi 2. Kemudian terakhir di sini kalian cukup klik register ya. Maka secara otomatis akun kalian dibuat teman-teman. Oke, untuk registrasinya di sini saya skip ya. Di sini saya anggap kalian sudah melakukan registrasi, teman-teman. Di sini saya sudah berhasil melakukan login ya ke websitenya. Di sini saya sudah earned sebanyak 4.139 token ya. Di sini kita coba cek dulu ya menunya apa saja. Di sini ada PTC ya. Ada 21 PTC, manual voucher, shortlink, overwall, ada auto voucher ya, yang ini. Untuk auto voucher yang ini, di sini sudah saya sediakan file scriptnya ya. Jadi saya sarankan sebelum kalian jalankan auto vouchernya, di sini kalian harus mengerjakan shortlink ya, agar kalian mendapatkan yang namanya energi teman-teman. Energi yang kita dapatkan itu dari shortlink, itu yang bakal kita gunakan untuk menjalankan auto vouchernya ya. Oke, di sini saya bakal coba buka PTC-nya ya. Oke, untuk PTC-nya lumayan mantap juga ya. Ini satu PTC
100 token ya teman-teman. Ini saya coba dulu 10 detik ya. Oke, kita verify, kemudian kita klik kembali. Oke, good job ya teman-teman. Di sini 100 token has been added to your balance ya. Ini mantap juga. Untuk PTC-nya kalian bisa selesaikan semua ya. Di sini saya cuman memberikan contoh teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba masuk manual voucher ya. Di sini per 5 menit teman-teman, reward-nya 100 token ya. Dan per hari kita bisa melakukan klaim itu sebanyak 1000 kali ya. Lumayan mantap juga. Untuk verifikasinya ada anti-botlin ya, dengan verifikasi recaptcha. Ini kita coba dulu. Oke, kita coba klik collect ya. Oke, mantap, good job juga ya, 100 token. Oke, di sini saya menggunakan pemblokir iklan ya. Oke, kita coba kembali. Lumayan mantap. Ini sudah berkurang ya. Sudah berkurang saat yang tadi sudah berhasil, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian shortlist ya. Saya rasa untuk pengguna lama atau pencinta kripto itu sudah pasti tahu ya cara mengerjakan shortlist itu seperti apa. Oke, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya ketika kalian mengerjakan shortlist, contoh yang ini ya, shortlist climb click. Di sini kalau kalian berhasil menyelesaikan yang ini, kalian bakal mendapatkan reward 211 token ya yang ini. Kemudian kalian juga bakal mendapat reward 15 energi teman-teman. Nah, energi yang kalian dapatkan ini itu bakal kita gunakan untuk melakukan auto voucher ya. Jadi untuk shortlist di sini juga saya skip ya. Di sini saya rasa kalian cukup paham bagaimana cara mengerjakan shortlist ya. Oke, kita langsung saja ke auto voucher ya. Jadi di sini saya sampaikan kembali, kalian tidak bisa melakukan auto voucher atau auto claim kalau kalian tidak memiliki energi ya. Oke, di sini saya bakal langsung melakukan capture data ya. Kalian bisa klik titik 3 di atas ini. Kemudian kalian cari menu developer tools ya. Yang ini. Kalian buka. Nah, sekarang kalian kembali ke dashboard ya. Di sini. Jadi yang kita capture itu cukup dashboard ya. Di sini saya punya energi 320 ya. 320 energi. Oke, teman-teman, di sini sebelum kita lanjut autonya, saya bakal coba melakukan penarikan ya. Kita coba withdraw dulu. Di sini saya bakal coba withdraw Dogecoin ya, yang ini. Dengan token 4339 ya. Untuk estimasinya di sini saya bakal mendapatkan 0,029 ya, sekian-sekian yang ini. Di sini kita masukkan wallet Dogecoin ya. Oke, di sini saya bakal masuk ke VouchetPay dulu ya untuk ambil address Dogecoin ya. Oke, untuk address Doge kita masuk di tab deposit ya. Kemudian kita cari address Dogecoin ya, yang ini. Kita cukup klik satu kali, dia auto copy ya. Oke, kita kembali ke websitenya. Kemudian kita paste di sini ya. Kita paste. Oke, di sini saya bakal coba withdraw ya. Semoga sukses. Di sini saya coba withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Good job, 4339 token has been sent to your balance ya. To your akun, sorry. Oke, kita klik OK. Kita coba cek di VouchetPay ya. Kayaknya ini instan teman-teman. Kita coba scroll. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini dari vatoscash.com ya. Ini withdraw-nya instan ya. Cukup lumayan mantap juga. Ini berhasil 0,02 ya. Oke, websitenya mantap juga. Kita langsung lakukan auto voucher. Di sini kita refresh. Nah, sekarang kalian pilih tab di sini ya. Kita pilih tab, kemudian kita buka tab developernya ya. Oke, ini kita close. Kemudian kalian klik apa saja di bagian sini ya.
untuk memperlebar tampilannya. Nah, sekarang kita scroll ke atas, kita cari URL dashboard ya, yang ini. Kita klik. Nah, di bagian header kita scroll ke bawah. Yang ini ya. User agent kalian klik. Kemudian value user agent harus kalian copy ya. Cukup tekan tahan sampai muncul copy value ya, seperti ini. Kemudian kita klik. Terus kita paste di termuk ya. Dia minta pertama user agent. Di sini kita paste, kemudian kita enter. Nah, sekarang dia minta cuki ya, yang ini. Di dev tools-nya kita cari cuki. Oke, yang ini ya. Cukinya yang ini, value-nya juga kita copy, teman-teman. Tekan tahan sampai muncul copy value seperti ini ya. Lalu kita klik. Terus kita paste di sini ya. Kita paste. Nah, sebelum kita tekan enter, untuk website dengan capture-nya kita wajib untuk close terlebih dahulu ya. Capture website kita close semua ya. Untuk UI-nya juga kita close. Kita kembali ke termuk. Nah, sekarang kalian cukup tekan enter ya di sini. Oke, teman-teman, untuk botnya di sini berhasil melakukan login ya di sini. Untuk saldo saya di sini kembali ke nol ya, karena tadi sudah saya withdraw. Energi saya sisa 320 ya. Oke, di sini videonya saya skip ya. Saya bakal nungguin apakah dia bakal berhasil melakukan klaim atau tidak ya. Oke, teman-teman, di sini untuk file scriptnya berhasil melakukan klaim ya, yang ini. Sukses klaim 50 token dan sekarang saldo saya menjadi 50 token ya. Nah, di sini untuk per klaimnya itu mengonsumsi 5 token ya. 5 energi maksud saya, 5 energi per klaim ya. Lumayan irit juga untuk energinya ya. Kemudian untuk rewardnya lumayan tinggi juga, di sini 50 token ya per klaim. Oke, teman-teman, di sini saya bakal undur diri dulu. Semoga apa yang saya share kali ini itu bisa bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa juga kalian subscribe ya bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kalian dukung terus untuk channel ini ya, agar bisa tetap berkembang. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.